Alright gang, assalamualaikum semua. Aku nak test dulu motor LC yang dah siap ni. Spec 62 full spec. Bawa anak-anak lah test ride. Okay gang, sekarang LC pun dah siap lama dah. 2 hari dah aku rasa. So nak test pusing-pusing dulu gang. Size 32 kan. So jom. Alright gang, assalamualaikum semua. Okay, aku nak pergi baca dulu manjet ni, ngam tak ngam. Kita tengok gang. Tengok macam mana respon dia. Okay tak okay. Aku nak bawa pergi track biasa dulu. Okay, track biasa. Tengok macam mana respon dia. Okay. Thank you.
Alright gang, clip aku letak dekat dekat visor helmet ni gang. Ha, kita nak pergi test run jap, tengok macam mana respon dia. Tengok respon dia ngam tak ngam. Bila kalau korang main pilot besar-besar ni, nak start senang lah. Bila korang nak start senang. Kalau pakai pilot ngam-ngam ni, dia macam tak, macam susah sikit nak start pagi-pagi. Korang kena tarik cok kan. Tengok nanti respon dia macam mana. Aku nak try bawa port dulu. Port tuning biasa tu sebelum aku nak try dekat LDP lah. LDP pun aku try 5 kg ni tadi, nak baca mainjet kan. Sebab dalam waktu keadaan sekarang ni, untuk mainjet bagi carburetor ni aku besar kan. So aku boleh rasa dia punya respon minyak lebih tu. Sebab nak dapat top tu dia agak lambat lah kan. Harap semua dalam keadaan baik lah. Kalau set macam biasa lah, kena buka sikit half belah bawah. Half belah bawah. Waktu cuti lah hari Senin. Hari ni hari Senin. Sebab semalam Christmas 25, hari ni 26. Cuti tu bring forward lah. Cuti bring forward, kita test-test motor ni. Sebab manjet pun aku tak baca, carburetor pun aku tak set lagi ni. And tengoklah macam mana pilot tu. Kalau aku rasa, aku rasa pilot ni dah ngam lah. And sebab nak start pun senang. Nak cakap bobok tu, tak adalah bobok pun kan. Carburetor TZM eh, TZM aku yang warna kuning tu. Sebab TZM kuning aku tu, aku pakai carburetor PWK 34. Sebab tu aku boleh pakai ni carburetor TZM ni. Aku pakai yang aku punya. Macam biasa lah, motor ni aku buat memang spek, spek lah 62. Bawah aku dah kusik, atas tu aku main. Nah, respon tu ngam. Nanti ya respon dia. Cuma bila aku full total tu dia agak lambat lah. Sebab kemungkinan aku punya manjet tu besar sikit lah kan. FR pun mungkin jatuh lebih kurang dalam 10 macam tu aku rasa kan. So insyaAllah untuk bila aku dah set carburetor pun semua ni, aku nak try dyno, nak tengok berapa horsepower keluar geng untuk motor ni. Untuk motor spek, full spek. Macam biasa, aku dah pernah panas dulu enjin kat sini kan, sebelum aku pergi LDP kat depan tu. Kereta pun agak banyak ni geng. Lah tempat port aku test geng. Sedap je. Aku rasa kita try dulu lah. Kita try dulu kan, tengok respon macam mana. Nah, tengok macam mana pergi dia.
steam throat, geng. Steam throat. Ah, untuk sprocket sekarang ni aku rasa sprocket dia saiz depan 15. Belakang aku tak check lagi berapa, geng. Belakang saiz 36. Ah, belakang saiz 36. Tak tahulah kan. Nanti aku buat calculation balik. Dah panas dah sikit. Kita akan sambung dekat LDP nanti, geng. Eh, aku harap line clear lah. Tak ada roadblock ke apa kan. Kalau roadblock ada, pisang aku. Sebelum tol, aku akan buka plug lah. Macam biasa untuk running, kita buat plug chop ni. Tarik full throttle, tarik clutch, kill switch. Lepas tu berhenti tepi, buka plug, tengok plug warna apa. Okay. Hey, let's go, gang. Let's go, let's go, let's go. Ambil letak kat tengok macam dia respon dia, geng. Full throttle, aku harap okey lah kan. Aku, dan aku harap kat depan tak ada roadblock lah, kata lu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kereta agak berat. Kereta agak banyak, geng. Kereta banyak, geng. Slow-slow berhenti kat tepi, geng. Kita nak baca dulu dia punya main jet dia okey tak okey, geng. Inilah proses nak apa? Proses kita nak tuning motor lah. So dia memang agak lambat lah kat situ kan. Tak apa, pelan-pelan, slow-slow baca. Tengok macam mana respon dia. Alright. Berhenti tepi dulu, bawah pokok. Kita buka plug ni. Alright, geng. Kita, aku nak ambil dulu toolbox. Nak bawa keluar toolbox. Tinggal lebih ni. Tengok balik. Slow-slow lah tuning macam ni, geng. Eh, kalau nak senang, naik dyno je. Dyno yang boleh baca AFR lah, yang tak perlu cocok-cocok kat CDI apa semua kan. So, buka lu, balut lu tangan.
sebab panas. Okay, kat situ. Buka. So kita tengok geng, warna dia warna apa geng. Proses tuning ni kalau buat secara manual macam ni lah, dia makan masa. Dia boleh buat tapi makan masa lah. Kau nak kena test. Buka pasang, buka pasang, buka pasang lah. Dekat meter tadi dapat 1.617 geng tadi. Dekat meter. Speedo pun baru tukar. Okay geng, plug warna tu geng. Okay, aku stop jap, aku nak tangkap gambar. Alright geng, ni dia punya warna plug dia. Nampak? Okay, kamera terus fokus. Nampak? Ah, tu warna plug dia geng. Warna dia boleh dicakap, boleh dikatakan perang lah. Perang. Kalau untuk performance, kita boleh cerahkan dia sikit lagi. Okay, cerahkan dia sikit lagi. Macam ni boleh dicakapkan speed selamat lah. Boleh maintain lah, boleh lock throttle. Okay, nampak. Haa, nampak. Selamat lah. Okay, so aku tekan. Alright geng, aku nak buka dulu carburetor ni. Nak tengok macam mana dia punya. Aku nak kecilkan sikit manjet ni. Lebih ni pilot aku maintain je lah pilot ni. Tak semput, tak semput pun. Tak lu. Tak ingin aku tubuh macam tu kan. Okay, dia punya punya dalam pun aku pakai DZM punya lah. DZM punya air funnel ni. So aku dah tahu warna dia macam mana, aku boleh turun. Aku boleh turun dalam dua mata. Aku nak try turun dua mata. Tu hala balik aku nak try rembat jap. Tengok macam mana dia punya respon lagi.
Dia ni kita letak balik geng kat dalam tangki ni. Barulah betul. Barulah tak membazir. Bazir itu amalan syaitan. Okay. Tak boleh. Aku kalau korang nampak aku sorang-sorang tepi jalan tu, tak aku baca kat berita, tengah set kat berita, aku baca pula lah. Itu je lah pun. Melainkan kalau aku emergency, perlukan bantuan, aku akan roja lah dalam grup. And santai-santai kita di hari-hari cuti ni. Esok kerja, aku nak bawa motor ni pergi kerja. Esok kerja, esok ada hal sikit, kerja dekat Shah Alam. Kerja dekat Shah Alam. So aku mungkin bervlogging lagi lah atas motor kan. Tengok respon dia test Federal Highway nanti macam mana. Aku rasa dah dapat set ngam apa semua ni. Aku ingat nak, aku ingat nak apa, nak tutup dia punya silencer tu kan. Silencer ni aku nak tutup sebab silencer yang untuk exhaust 32 ni, Apido ni, boleh dikatakan bising tak lah. Seram tak, takut roblox ke apa kan. Kan pisang aku ni. So adap main motor lah. Kalau korang modi, berani tanggung risiko. Sebabnya bila dah modi ni, main kat dalam track, bukan main kat jalan awam kan. Tapi ada setengah orang aku faham, dia buat spek besar-besar ni nak sedap jalan jauh je. Okay, kita buka dulu. So okay, lagi aku sambung balik. Alright gang, carburetor aku pun dah tukar. Manjet pilot dia, pilot aku tak sentuh, pilot aku biar. Manjet je aku tukar. Sebab tadi pun aku baca tadi, orang boleh tengok plug pun minyak lebih. Jadi aku turunkan dua saiz. Dua saiz ke tiga saiz lah. Tiga saiz aku rasa kan. So penggunaan carburetor Miku ni 30mm, CZM punya, CZM kuning aku. Pakai jap letak kat sini, kat IC aku ni, kat sini. So kita pasang. Sebelum ni boleh simpan lah dalam ni. Ok, dua ni option tak akhir lah. Kalau aku rasa minyak lebih lagi, aku akan turun dua saiz ni lagi. Pilot ni aku rasa tak payah nak usik lah, dua boleh transfer. So aku letak dalam kertas ni sebab malas nak aku nak tuang, malas nak cari kat dalam box, kat dalam tin ni lah. So nanti setting terus buka je. Ok geng, lupa push minyak tak pasang. Cepat balik minyak. Push baru tau.
jam. Setting ni sebenarnya ambil masa kan. Serius, setting ni memang ambil masa. Bukan setting pasang-pasang terungam. Alhamdulillah lah kalau pasang tiba terungam kan. So kalau aku biasanya kalau nak set satu-satu sesuatu carburetor tu, aku akan start dia daripada saiz yang besar. Main jet besar, pilot besar. Untuk elakkan daripada masalah yang memeningkan kepala korang ni. Sebab kalau korang start daripada kecil, insyaAllah korang punya macam-macam hal nanti, piston berlubang lah, jam lah. So better start daripada saiz yang besar kan. Jangan buat kepala tau. Set lah daripada saiz yang besar. Lepas tu barulah turun-turun-turun sampai ngam. Okay. Okay. Lepas ni aku nak cari ni S-Tag. S-Tag ni aku nak pakai yang pedik punya. So tepi ni aku seal. Aku akan gunakan kotak angin ni betul-betul lah. Sebab aku nak reducekan dia punya jumlah kemasukan udara tu untuk counter main jet dengan pilot kecil-kecil sikit. So kalau korang main carburetor open ni, kalau nak counter dia korang kena pakai main jet dengan pilot susah. So kedarah minyak lah. Tapi respon sedap bila main carburetor open ni. Tapi itulah dia punya dari segi fuel consumption tu agak agak boros lah kan. So baik pakai kotak angin lah. Pakai kotak angin, korang boleh pakai filter, lebih selamat dan bersih. Dari itu korang tak tersebut terlalu. Sebab kalau korang tak pakai kotak angin, korang punya bahagian starter jet tu selalu akan tersumbat lah. Akan tersumbat. So untuk mengelakkan tersumbat, seloknya korang pakailah filter kan. Tapi kalau korang ni jenis yang rajin nak buka carburetor sebulan sekali untuk bersihkan, tak ada salah pun kalau korang nak jenis main carburetor open ni. Cuma kena rajin bersihkan lah dia punya starter jet tu supaya tak tersumbat. Tapi bagi aku, pakailah kotak angin sekali dengan filter pun semua kan. Seal elok-elok. So bagi jumlah kemasukan angin tu elok kan. Check balik, korang boleh counter penjimatan minyak kat situ. Maknanya bila kotak angin korang dah adjust bagi dia punya flow tu kecil sikit, jadi korang boleh pakai main jet pilot kecil-kecil. Jadi penggunaan minyak korang safe lah, jimat lah. Tapi respon tak sepadu carburetor open lah. Carburetor open respon dia sedap sikit, dia ringan. So kita start dulu. Macam ni lah geng. So nanti kalau dah naik dyno nanti, aku nak tengok AFR dia berapa. Lupa pula tak pasang. Itulah tak hidup. Okay, ni warna plug tadi geng. Warna coklat gelap, agak gelap sikit. Post stroke biasanya korang boleh jadikan dia coklat gelap ni pun selamat kalau nak lock throttle macam ni. Tapi kalau korang nak performance, korang cerahkan sikit lah. Kalau nak lagi tepat, dyno lah, baca graf AFR tu lagi cantik. Okay, so apa-apa pun carilah yang terbaik. Mana pula sepanjang pelak aku ni kan, gaib pula kan. Pisang pula call member tu datang bawa sepanjang pelak. Ok, untuk motor ni EIS aku tak guna. Aku pasang pelak kat sini, cucuk tutup dia punya lubang EIS.
Okay. Okay. Alright guys, kita start dulu. Aku dekat RNR LDP eh. Saya tinggal berita sekejap. Okay, RNR LDP ni bahagian laluan motor. Dah lupa kepala pelak tak pasang, geng. Mana maunya nak hidup. Aku dah, alhamdulillah, aku dah kecilkan sikit dia punya saiz. Saiz penjet. Untuk carburetor TZM ni ada power jet. So macam tadi aku dah full throttle, mana jumlah kemasukan minyak tu ke dalam penjet, dia akan bercampur sekali dengan power jet lah. Power jet tembak kat atas. So dapatlah bacaan pula macam tu tadi. So insyaAllah selepas, insyaAllah lepas ni Aku dah rasa ngam apa semua, aku nak bawa dia pergi dyno, nak tengok dia punya horsepower berapa keluar. Lepas tu nak tengok dia punya graf AFR ada berapa, geng. Aku harap okey lah. So macam biasa, korang yang baru tengok YouTube channel aku ni, korang jangan lupa klik subscribe, like, komen, share. Moga ilmu yang aku share ni bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa follow aku punya Instagram dengan Facebook. Korang boleh tengokkan description bawah. Dan minat nak dapatkan spek ni, roger-roger, dering-dering, bos. Okay, mantap. Alright, geng. Sekarang ni aku nak menghala balik lah. Menghala balik. Penjet pun dah adjust. Jadi jadi kita baca saiz penjet ni, geng. Kalau mungkin kalau jalan jauh ke apa, kalau nak jenis maintain lock kilo-kilo, aku boleh maintainkan dengan penjet saiz tadi lah. Tapi motor ni aku buat pergi kerja balik kerja je kot. Nak laju-laju pergi mana kan. Just santai-santai je, bosku. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Letak dekat depan kat Baizin lah. So aku akan U-turn kat bawah Damansara Perdana ni.
bila korang pulas tu kan, bila aku pulas, rupanya respon tu lagi cepat lah. Aku luar dia. Macam tadi bila aku pulas, dah agak lambat kan. Tapi yang ni kira okey lah. Kira lagi cantik daripada tadi. So untuk hari esok aku nak kena check dia punya coolant. Coolant, tengok coolant keadaan dia okey ke tak. Ada punya reservoir coolant kat bawah, reservoir tank bawah tu ada kurang ke tak. So aku takkan pasang lagi lah full cover motor ni. So kita biar ke tepi kejap. Kita baca dia punya manjet dia geng. So ni dalam keadaan aku tekan clutch lah. Okay, kita relax-relax jap. Kita buka pula, kita tengok warna ni warna apa geng. Aku harap untuk dia punya warna plak dia ngam lah. Okay, kita tengok dulu warna plak dia geng, warna apa. Alright geng, sekarang ni aku nak baca dulu plak ni, tengok plak dia warna apa geng. Sebab aku turun 3 mata di saiz. Kalau okey alhamdulillah kan. Kalau kering, agak kering sangat, aku naikkan balik lah saiz manjet dia kan. Kita setting sampai lebam geng. Oh, macam cakap tadi, motor rosak. Tak hidup. Plak tak check. Motor baru pula pakai. Alamak. Hari ni air hidup. Buat apa? Apa yang rosak? Tak apa je. Dah blank lah. Blok, blok. Blok. Wiring. Coil, clutch, tak pernah. Clutch,
Aduh, kat mari pula dia rosak apa baru dah hari lepas. Dah tak ingat dah. Alright geng, warna pula ada warna ni geng. Suit colour lah, suit colour tan colour. Boleh dikatakan minyak lebih lagi ni. So aku lock tadi lebih kurang dalam 5 kilo geng, daripada tol tadi kan. So warna dia macam ni. Boleh lah kan. So agak-agak kalau nak main dalam 10 kilo ke apa, mungkin saiz manjet tu aku boleh maintain pada saiz yang tadi dah, saiz yang sebelum tadi yang aku buka sebelum dekat tol tadi. Dan tengok apa, dan apa yang boleh aku simpulkan kat sini, warna dia agak cantik lah. So setting ni agak cantik lah. Respon throttle pun cepat dari tadi. Sebab tadi aku rasa AFR dia agak tinggi lah ratio dia. Ratio dia aku rasa 10 kan. So bila aku kecil dalam 3 saiz, mungkin AFR dia jadi 11 ke 12 tentulah. So setting ni sedap lah untuk bawa town ke apa. Tapi misalnya nak main untuk log highway ke apa, aku rasa maintain dengan saiz yang tadi lah. Okay geng, aku rasa sampai sini saja video untuk kali ni. Nanti sambung video pada akan datang lah. Mungkin akan set GPS ke apa. So kita akan try running highway geng. Ni pun track ni lebih kurang 5 kilo, pergi dengan balik. Okay lah kot. Okay, mantap. Alright geng, motor aku dah pun check plug tadi. Lepas tu so kita balik lah. Balik lah. Dah dapat setting dah, so kita balik. Okay. Aku pula besar. Ya bang. Okay. Selamat. Apa nanti Roger je bang. Pecah pula, ada bunyi-bunyi angin pula. So alhamdulillah untuk motor ni dapat setting dia, penggunaan carburetor TZM size 30, spek full spek 62, enjin bawah dengan enjin atas kita kacau lah. Okay, head, superhead 1922. Dan dia punya CR tu aku pakai CR14. Untuk motor ni bearing belakang, bearing sport rim dia aku nak kena tukar lah. Sebab dia ada macam bunyi bearing tau. Sebab semalam, kemarin, semalam lah, kemarin aku tukar tayar depan pakai Diablo Rosso Sport saya 70-90. Lepas tu dah halang-halang,
aku tukarlah sekali bearing depan dia. Bearing depan dia pecah kan. Bearing dia karat. Dan aku rasa motor ni bearing belakang pun karat. Sebab bila jalan selalu dia punya ketak-ketak-ketak. So aku nak kena tukar dia punya bearing. Dan alhamdulillah untuk setting kali ni dapat. Lepas tu nanti aku nak pasang dia punya apa cover silencer belakang tu geng. Nak tutup bagi slow sikit bunyi dia. Aku pasang dia punya catalyzer dia tu. Dah sampai rumah. Jadi korang terima kasih kerana menonton YouTube channel aku geng. Aku macam ni lah geng. Bosan-bosan tak mengadap motor 2 stroke, mengadap motor 4 stroke. Itu pun ada lagi sebiji 4 stroke Chris 110 yang baru tu. Apa nama dia? Euro 3 M3 yang baru. Dia punya motor Abang Kamar daripada Kajang. Sekejap lagi aku nak bawa bini dengan anak aku pergi jalan-jalan jajap. Makan semua. Rasa dah 3 kali, dah 3 hari ni dah berjalan ni. Daripada start cuti. Hari tu habis budak-budak cuti sekolah. Sampai sudah kita. Okay geng, settle geng. Alright geng, ni hari ketiga eh. Hari ketiga aku set carburetor ni. Ni dia punya bacaan lah. Bacaan aku buat kerja dekat Shah Alam eh. Aku ada kerja kat Shah Alam. Aku lalu Federal. So ni keadaan plug dia lah. Okay, ni aku set ngam-ngam ni. Okay, bacaan dia macam ni. Ni kira ngam-ngam lah ni. Okay. Ni bacaan ngam-ngam. Optimal lah orang panggil. Ni condition optimal lah. So kalau aku nak lock throttle ke apa kan, lock throttle aku boleh basahkan dia lah. Aku naik lebih kurang dalam 5 mata ke untuk jadikan dia coklat gelap. Ni perang cerah ni. Okay, buka sikit. Okay, rasa tak ada apa kot. Respon pun aku cakap alhamdulillah lah dengan keadaan plug macam ni. Memang dia punya respon dia padu teruk. So kalau jenis nak lock throttle AFR boleh boleh rendahkan lagi lah. Dia punya ratio FU ratio tu. So bacaan ni kira okey lah.